Kalian tahu nggak siapakah sebenarnya Grandmaster Oogway di Kung Fu Panda? Ini dia. Nama Oogway berasal dari bahasa Cina yaitu Wugui yang artinya adalah kura-kura. Dalam serial Kung Fu Panda 2 dan 3, Oogway diketahui telah berumur 1000 tahun. Hal ini terlihat pada saat munculnya Kai, di mana mereka ternyata pernah bertarung 500 tahun yang lalu. Sebelum bertarung, mereka adalah teman, namun pada saat Oogway ditolong dan kemudian mereka diajari energi Qi oleh para panda di desa rahasia, Kai malah justru memperkuat dirinya dengan mengambil Qi orang lain. Adapun di dunia nyata, Oogway adalah seekor kura-kura raksasa Galapagos, yaitu spesies kura-kura tertua di dunia, dan ditemukan di Kepulauan Galapagos, Ecuador pada abad 16. Umur harapan kura-kura ini mampu bertahan lebih dari 100 tahun, dan beratnya bisa mencapai 400 kg. Dan Oogway juga sangat dihormati oleh warga desa lembah, karena dirinya pernah menyelamatkan desa itu dari serangan Scorpion. Dan kemudian dibuatkanlah istana Giok di puncak lembah itu. Gimana menurut kalian?